gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Besti, kalian nyium bau sesuatu nggak? Lihat, sampai ada lalat-lalat yang berterbangan. Iyuh, bau bingits ya. Baunya siapa sih? Ada yang kentut kah? Umu, ternyata baunya si blind bag yellow poops ini, Besti. Tapi kenapa dia mengsedih? Masa iya dia dibuang begitu saja oleh pemiliknya? Ulu, kasihan bingit sih kamu. Oke deh, sebelum kita lanjut, like dulu video ini ya. Dan share ke besti kalian, Sudah kan? Oke, Maaci. Let's go besti, kita mulai. Dodo Blok. Oke, kita lihat kemasan belakangnya dulu. Wow. Ada tulisannya warna kuning, biru, dan pink. Terus ada 3 macam bentuk pup yang kayak gini, besti. Kondisi normal, buruk, gila. Ya ampun. Cus deh buka blind bag pupnya sekarang. Jeng. Dapat 2 surprise. Oke, buka yang ini dulu ya, besti. Dapat baby poops kuning kita bersama pampersnya juga. Ship baby poopnya masih padat. Oke, kita centang dulu ya. Kalau kondisi baby poopsnya masih tanda tanya ya, kan masih belum dites empupnya. Lanjut buka surprise kedua aja ya. Tapi bohong ya, pasang pampersnya dulu lah, ntar pipisnya sembarangan gimana. Crazy test kit. Cus buka sekarang. Wow, alat buat mengetes kondisi empupnya nih, besti. Sebelum sedot cairannya, baca bismillah dulu ya. Semoga hasilnya negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Nah, sip. Sudah kesedot. Sekarang taruh di botol tes liquid ini, besti. Setelah itu botolnya ditutup dan empupnya di-shake. Stop! Tuangin dulu dan kita lihat hasilnya. Sudah kita lap-lap dulu biar bersih. Uhuy, comel bingits nih bak baunya. Sip, selesai. Biar tambah bersih dan wangi, kita mandiin juga ya. Showernya pindahin ke sini. Soalnya si baby poop lagi mager nih, malas gerak. Cus, empupnya dimandiin. Sudah selesai. Oh iya, biar si empup glowing, kasih body lotion juga. Gimana? Bau harumnya sampai ke kalian juga enggak nih? Wah, kamu ngantuk ya? Wait, aku ambilin tempat tidurmu dulu ya. Nah, ini dia WC kamar mandi. Bersianda. Loh, baby pupku kok jadi kayak gini? Wah, kemana dia menghilangnya? Astaga, pup! Kenapa kamu menjadi mini dan punya wajah mengerikan seperti ini? Mungkin dia kena air WC ya, jadinya dia hanyut menjadi kecil-kecil, besti. Nah, oke, udah menyatu. Dan biar gak mencair lagi, kita taruh di freezer dulu aja ya. Dan tunggu sampai dia membeku. Yeay, akhirnya baby empupku kembali.
baju, cus deh kita cariin dressnya. Nah, ini dia pampersnya, jangan lupa. Ada dress polisi nih. Mana ada ya empuk jadi penunggu rambu lalu lintas. Pakai ini aja deh kalau gitu. Sip, sudah comel. Oke, baby empuk, kamu gak usah pakai tidur di WC lagi ya. Nanti kamu jadi mini-mini lagi. Mending diem di sini aja. So, gimana bestie? Kalau kalian happy lihat video Q ini, jangan lupa subscribe lo ya. Segini dulu video aku dan empupku. Eits, kasih usulan juga ya. Review paper apa di videoku selanjutnya. Makasih udah nonton dan bye. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Goduplo TV. Makasih.